Hai kan kawan YouTube semua, kembali lagi di channel Galeri Digital. Hai kan kawan internet, pernahkah kalian jika kalian ingin mengcover lagu yang seperti ini dan seperti ini, tapi kalian tidak tahu caranya cuy? Sini, gue kasih tutorialnya dengan cara mudah dan gampang, hanya menggunakan satu HP saja. Jadi kalian gak usah bingung lagi kalau kalian ingin membuat konten cover tapi bingung bagaimana caranya dan kalian tidak punya alat-alatnya. Kalian pas nonton video ini cuy, jadi kalian sangat beruntung karena banyak tutorialnya tapi hanya ini yang ada kayaknya yang pas. Jadi langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Oke internet, hal yang harus pertama kalian siapkan yaitu sebuah aplikasi yang bernama Voloco cuy. Karena aplikasi Voloco ini termasuk aplikasi yang bagus cuy, yaitu dia bisa merekam video kita, lirik kita, dan suara kita bisa menjadikan satu dalam satu aplikasi cuy. Aplikasi Voloco ini dia sudah ada di Play Store. Jika kalian ingin mendownload, silahkan download di Play Store dan kita belajar bareng mengaplikasinya cuy. Setelah kalian sudah mendownload, buka aplikasi Voloco-nya cuy. Setelah aplikasinya terbuka, tampilannya adalah seperti ini cuy. Nah, di sini ada poin penting, yaitu ada tanda plus yang paling besar sendiri. Kalian bisa langsung mengkliknya saja untuk memulai mengaplikasikannya. Kita plus. Setelah itu di sini ada import, ada video, ada rekam cepat, ada proyek baru. Jadi kalian langsung menggunakan video kalian, langsung kalian klik yang video. Tapi kalau kalian hanya ingin import lagu saja tapi tambah dengan video gambar kalian, bisa langsung import atau rekam cepat ya. Karena kita di sini akan langsung ke videonya dengan wajah kita, jadi kita langsung ke video cuy. Nah, tampilannya seperti ini cuy. Nah, di sini ada bagian-bagian penting dan ada beberapa tools ya cuy ya. Di sini untuk kamera bisa kalian balikan depan belakang juga. Terus ada efek-efek yang bisa kita sesuaikan dengan suara kita cuy ya. Nah, jika kalian ingin menambahkan teks kalian, paling atas ini ada tanda bulu ya, jadi kalian bisa menambahkan teks di sini, jadi tambahkan. Nah, di sini langsung bisa kalian tambahkan dan kalian bisa langsung recording langsung cuy. Jadi kalau kalian nggak hafal, kalian bisa langsung nyanyi atau cover di sini cuy. Lalu setelah itu, kalau kita ingin menambahkan lagu kita di sini ada tanda plus yang kanan cuy ini ya. Tanda plus, kita telusuri. Nah, kalian cari lagu yang telah kalian ambil dari YouTube atau buatan musik kalian sendiri cuy ya. Nah, setelah masuk ke import ya, sudah dimasukkan lagu kalian. Di sini sudah masuk. Di sini ada tombol paling besar ini. Ini untuk kalian siap-siap merecord ya. Tapi sebelum itu kita cari efeknya dulu cuy ya. Di sini ada berbagai efek, hard tone, tes, natural tone, tes, super vocoder, tes, big chorus, tes, bersih, tes. Nah, ini sangat bagus sekali cuy ya. Jadi saya di sini menggunakan bersih saja cuy. Nah, di sini juga ada bagian-bagian untuk efek-efek kompresor, EQ, gema juga cuy ya. Nah, di sini kan jika kalian salah mencet ya, misalnya ini ke rap. Nah, terus di EQ kalian
kejelasan vokal. Terus di gema kalian juga beda cuy ya. Bagaimana cara mematikannya? Di sini ada tulisannya bypass, kalian klik aja bypass. Setelah itu di sini bypass juga. Terus di sini juga kasih bypass dan sisakan satu aja nih bersih cuy ya. Jadi seperti itu cara menghilangkan ya, biar efek dia tidak campur-campur cuy. Setelah itu kita mulai rekam saja cuy ya. Cuy, cara simpelnya, dan ini masih video sedang diproses cuy. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting ya cuy ya. Yang pertama, kalian itu harus menggunakan mic condenser kalau kalian ingin hasil videonya bagus. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai headset tuh ya. Yang paling enak ya pakai headset. Tapi kalau kalian bisa mengaplikasikan video ini menggunakan efek-efeknya, bisa cuy, bisa jadi bagus tetap. Tenang saja, kalian nggak usah bingung cuy. Aplikasi ini cukup rekomendasi buat saya cuy, karena bisa merekam video, terus teks juga kita bisa membacanya, terus instrumennya juga ada. Jadi tiga komponen ini bisa kita jadikan satu cuy. Nah, coba dilihat ini tanda kompresornya ya. Nah, di sini bisa kalian menyesuaikan tinggi rendahnya antara vokal dan ininya apa, instrumennya cuy. Jadi kalau misalnya vokalnya itu kebesaran, kita bisa kecilkan. Tapi kalau misalnya pas, ya biarkan saja cuy. Nah, coba kita cek ya. Oh, ini mungkin karena saya kesambung ke HP yang satu ini, jadinya nggak masuk tuh ya. Nanti saya kasihkan hasilnya tuh ya. Oke, kita next saja. Setelah itu kalian bisa langsung lanjutkan, langsung memproses audio. Kalian bisa nunggu, sabar ya tuh ya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa langsung simpan saja di bagian tombol paling atas tuh ya. Nah, langsung tersimpan di file. Nah, setelah itu kalian kembali, langsung kalian cek di galeri kalian apakah sudah masuk apakah belum. Nah, kan sudah masuk cuy. Jadi caranya simple dan mudah dipahami, karena tiga komponen itu bisa masuk cuy dari video kalian. Lirik juga bisa masuk, terus instrumennya juga bisa masuk. Jadi cara simpelnya itu mudah. Jadi kalian nggak perlu tanya-tanya lagi, langsung kalian lihat video ini ya, simpen biar nggak lupa cuy. Oke, okay? Sekian dari video saya. Jika video saya bermanfaat, silahkan di like, komen, share dan subscribe. Jika konten saya tidak bermanfaat dan tidak menghibur kalian, bisa di dislike saja cuy. Saya Galeri Digital, sampai kembali lagi di next video. Pepasan koyang langit di kapai lintang-lintang, sing madangi petangi atiku. Matur nuwun wis dadi mawar sing wangi, pepesane Gusti sing tak jagani.